Hadirin sekalian, kalau hati merasa tidak nyaman, segeralah zikrullah. Zikir apa yang paling pas? Banyak zikir yang paling pas. Tapi kalau model-model kita ini, sepertinya yang paling pas di antara yang pas itu istighfar. Karena kalau hati gelisah, indikasi dosa. Nah, kalau hati enggak nyaman, pasti ada kesalahan. Dan Allah lah yang menyimpan ketidaknyamanan di hati kita, karena Allah tahu apa yang kurang, yang salah. Sehalus apapun, salah itu tidak harus dosa besar, tapi meninggalkan baca Quran yang biasanya baca Quran, ya, meninggalkan sedekah yang biasanya dia sedekah dan Allah sudah menyiapkan uangnya, Allah sudah ngasih uangnya, Allah pertemukan kita dengan kotak infak, tapi kita lewat saja, itu harus istighfar tuh. Karena Allah sudah menyiapkan kita beramal, tapi kita tertipu, ya, oleh setan. Kita lebih menyukai tipu daya setan, sehingga sikap kita tidak melakukan apa yang Allah sukai. Istighfar tuh.